S3 ya udah deh. Nah, tahun ini alhamdulillah aku diterima di universitas yang ambil S3. S3-nya juga sumber daya manusia. Jadi cocok dengan apa yang aku lakukan sekarang di alhamdulillah di Universitas Negeri Karangga. Kemarin aku belum mau ngomong karena aku tuh wawancaranya pas lagi di airport Jepang kan. Di airport Jepang mau take off ke Indonesia. Jadi itu adalah terakhir, step terakhir aku diterima Karangga. Bahagia gitu ya, mudah-mudahan selaras dengan apa yang aku dapatkan ilmu nanti di sekolah aku dengan kegiatan yang aku lakukan. Ini berarti bentuknya kegiatan berarti nanti bakalan belajar atau kayak gimana? Ya mungkin kalau misalnya S3-nya lulus kan bisa dikasih saya kan ya, doain ya. Karena memang aku ngambil sesuatu yang aku suka gitu, yang aku memang ingin tahu, yang aku memang baik ingin pelajari, sesuatu yang dua bisnis, kan S1-nya politik, itu semua kerja bisnis, kan ngambil bisnis sama sekali. Lagi ambil Arsya gede, akhirnya ngambil bisnis kan jadi paham. S3-nya kenapa ngambil lima bisnis lagi tapi ini karena aku tuh kan karena umur 40 tahun ini, jadi kayak misi-misi dalam ini kan udah mulai berubah. Pun apa isi pun dia mencari mungkin di rumah saya kan, sebenarnya bukan apa yang dicari, tapi yang namanya aku sama ngajarin bukan sekolah aja ya, ilmu ya, ilmu itu bisa dapat bukan hanya dari sekolah, dari belajar, dari baca buku, dari mana-mana bisa kita belajar. Kayak ada orang yang ke sekolah tiba-tiba bisa sukses kan ya, jadi kita nggak bisa patokannya adalah oh sekolah pasti sukses ya, tapi sekolah itu banyak mengajarkan kita aturan. Kayak banyak banget anak-anak yang bilang oh, itu Arsya kayak di sekolah gue homeschooling ya, Arsya tetap sekolah dalam hal ini nilainya A paling B-nya cuma 2 gitu, karena dia belajar, dia sekolah, dia belajar, tapi aku juga gak mau menghilangkan waktu masa-masa dia untuk saat kita pergi ya dia ikut. Kenapa? Karena masa-masa mainnya dia masih SD juga gitu, jadi kita balance lah gitu. Terus jadi kegiatan ya kayak aku sekarang alhamdulillah kan nanti mau lari single solo setelah sekian lama duet, kesini mau lari nanti apa? Solo lagi gitu, jadi kegiatan juga kalau kuliahnya maksudnya September gitu, jadi ya aku kan orangnya emang gak bisa diem kali ya gitu, jadi yang ngurus anak suami tetap kerja tetap, alhamdulillah sekarang punya kegiatan baru yaitu kuliah, jadi kayak jadi mahasiswa lagi gitu, satu hal yang dan di universitas yang menurut aku apa ya gak gampang loh gitu masuk situ. Udah mempersiapkan sendiri gimana sih untuk kuliah nanti? Mempersiapkannya untuk semester pertama masih banyak mendengarkan, kan ini kan disertasi kan gitu, masih banyak mendengarkan gitu. Terus mereka juga bingung, kenapa sih mbak ngambilnya kemasyarakatan sumber daya manusia, emang pengen jadi apa sih gitu kan pada bilangnya. Karena ya itu, aku concern banget sama sumber daya manusia di Indonesia itu, makanya aku juga sampai bikin yayasan kayak begini. Jadi jadi selaras jalannya. Iya Mas Anang tuh. Mas Anang support banget, ya Mas Anang support banget. Mas Anang benar-benar yang apa ya kayak. Mas Anang juga ini loh. Tadinya kan Mas Anang belum bisa SMA. Terus alhamdulillah 3 tahun yang lalu aku daftarkan untuk ambil S1 di salah satu universitas. Banyak yang nggak tahu kan, akhir tahun ini Insya Allah dia S1 udah selesai gitu online di masa pandemi. Dia masa banyak kayak benar kamu ya, maksudnya walaupun banyak orang yang sukses tanpa sekolah tapi banyak insight, banyak hal yang dia nggak ketahui walaupun dia pesanan tuh kan baca bukunya kuat ya, tapi dia sekarang gitu kami ya sebuahnya dia mau ngambil yang nggak mau online, dia mau masuk yang mau ngambil yang dia tuh masuk gitu, nggak sampai dia nggak takut pas dia lagi paham lagi karena aku punya sebuahnya kan tak tahu tak bayangin lagi gede banget tuh hamil mana ya satunya kan susah ngambil S2 bisnis dengan nggak ada background S1 bisnis itu namanya suatu penderitaan gitu, karena aku nggak paham kan manajemen dan lain-lain kan, tapi banyak banget gitu teman-teman di kampus waktu itu kayaknya harusnya bakalan jadi bisnis fair pun kemarin itu ada di mana pun ya full bertiga-tiga alhamdulillah kan masana pertama kalinya silaturahmi kesana, kalau kan sering kan kalau masana baru pertama kali jadi masananya juga bahagia suasananya kan, aku suka sih banyak banget kayak netizen yang kayak selalu aja ada aja yang
buat jadi kayak enak terus. Padahal kemarin tuh kumpul terasa indahnya tuh luar biasa banget loh, gitu. Terasa bahagia banget dan aku kerjain loh, jarang-jarang kalau lagi joget kan aku bikinin itu buat promosiin lagu baru aku gitu, dan mereka pada support banget gitu. Apa seneng sih. Karena kan kemarin kan aku kan ke Bogor karena mamaku ada urusannya, jadi aku nggak sekali kan pengen masuk ke di sana gitu. Dan beberapa tempat juga kita cuma tetap pengen ke Bogor lah. Nah akhirnya ya udah, Bang Ade bilang ya udah deh, ngumpul aja di rumahku semuanya gitu. Ya udah Mas Ana bilang ayo kita datang pulang dari Bogor, kita mampir ke sana. Yang bilangnya mau mampir yang mana sama tuh yang makin kompak makin bersen mending kompak makin harmonis keluarganya semuanya di gen juga keluarga besar selalu harmonis dan akan insya Allah mudah selalu seperti ini. Kemarin apa sih yang gimana bu? Aku mungkin kesehatannya sendiri semakin aku besok kan mau ke Batam buat buka lumier, so aku mau ke Singapura sehari karena kan belakangan ini aku kadang kepes kadang pecah kan, so walaupun ada iya, badannya langsing tapi mukanya kadang suka kalian jadi banyak yang DM aku kadang mukanya badannya kok tetap mukanya kadang cabi kadang langsing gitu karena kan aku masih minum obat kan. Jadi aku kadang berangkat juga sehari buat cek up lagi karena badannya pak dua atau pun update yang ini dong pun yang kemarin itu ah udah kamu gimana soalnya dari Jepang kita kan pun kemarin setelah itu kalau di Jepang pun kemarin di Jepang kemarin ambil nasi kan jatuh sama kemarin kehilangan yang kemarin ambil nasi kan di Jepang. Kalau nggak dapet, nyesel.